Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capek. Biar sehat dong. Hah, iya sehat sih sehat, tapi belum makan, lapar. Perut lapar, capek iya. Waduh, karena kalau habis olahraga kita nggak boleh langsung makan. Yang ada sakit perut. Kok sakit perut? Iyalah, habis olahraga aku baca di internet. Kita nunggu 2 jam baru boleh makan. Terus gimana dong? Udah lapar, makin lapar yang ada. 3, 4. Kamu tahu tuh, perutku bernyanyi tuh, karena lapar. Hah, bernyanyi kayak gimana? Kayak, la la la, aku lapar. Kamu mau ngapain? Mau ngelawan Yakuza? Lawan Yakuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aduh, makin susah deh bilangnya. Ini olahraga apa sih? Aneh olahraganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ini olahraga atau mencapekkan badan? Kok mencapekkan badan? Ah, udah, aku mau tidur. Bikin capek aja. Aduh. Aduh, pegel aku banget. Aku mau joget-joget. Hah? Waduh, kamu kesurupan ya? Enggak. Aneh-aneh aja. Wih, ini kenapa nanggung kali? Wah, ini tempat kamar mandi, kenapa itu kaca terbuka? Waduh, kalau kita lagi di kamar mandi, orang pada ngeliat dong. Ya pakai gorden lah. Mana kordennya? Gak ada korden tuh. Ada, di atas. Langsung depan showroom mobil. Bayangin, bagaimana dong? La la la. Ngapain kamu joget-joget? La la la. La la la. Udah, ada-ada aja kamu. Aduh, sekarang kita ngapain ya? Nah ini loh, kamu bisa tidur di sini. Itu di kamar tidur bayi. Emang kamu bisa tidur tempat tidur bayi? Udah, aku mau istirahat siang dulu, capek aku. Ah, kamu ini gak asik. Tanya saya dulu nih. Sini ada apa ya? Wah, ada sakura rumah nih. Sakura house atau sakura building atau sakura apa-apa ya? Udahlah. Wah, ada bangunan baru nih kayaknya. Lumayan nih, harganya hanya 100 juta doang. Murah kali. Kan biasanya kan 1 miliar, 5 miliar, 1 juta. Bener nih? Atau, salah baca. Tapi, hampir setengah miliar, 500 juta. Ah, kurang ini masih tidur saja. Gue emang gak asik kok, maunya tidur terus. Mirta pada kemana sih kok? Mesti sih pagi-pagi gak ada. Tentunya aku coba telepon. Halo, Pak. Ya? Ini dengan Pak siapa ya? Saya Pak Naruto. Pak Naruto. Oh ya, yaudah, aku ngecek rumahnya. Aku ngecek rumahnya ya nanti ya. Oh, dengan senang hati. Jangan lupa bawa uang. Kalau cuma ngebawa uang tidak boleh kesini ya. Wah, ayo dong bangun dong. Apa sih? Berisik amat. Oh, kamu tuh kadang ini gak asik deh. Emang mau ngapain? Udah, kita mau beli rumah. Beli rumah? Yalah, tentu saja. Aku janji emang dong. Kamu punya duit beli rumah? Punya lah dong, aku punya sampai satu gudang. Satu gudang. Jangan bercanda deh, beneran. Beneran, tapi bohong. Sukanya bercanda aja. Tapi bener. Yaudah deh, ayo kalau gitu sekarang kita sarapan dulu. Aku lapar nih, belum sarapan pergi beli rumah. Udah, nanti saja sarapannya, sarapannya ditunda tahun depan. Lapar. Laper, ditutupnya nggak bisa. Udah yuk, ayo kita keluar dulu. Nanti kita cari makan di luar, di U-Mart kek, di Cicet Market kek, atau di pasar tradisional kek, di makan sini apa? Di mana kek. Makan rumput? Enggak. Emang dipikir kambing makan rumput? Nah ini. Masa makan mobil? Emang beli rumah apa lagi? Lagi banyak duit kamu ya? Enggak. Boros amat, duit tuh ditabung. Udah gak apa-apa dong, kan sebagian kan dari tabung tuh. Nah sekarang, aduh. Wah, apa ini? Nah ini, ada Mbak Natsu. Waduh, itu Mbak Natsu lagi. Bosen kali lah, kemana-mana ketemu Mbak Natsu. Tapi kenapa
aku sebagai masih. Tadi putih sekarang hijau tuh. Iya. Jadi aneh ya? Iya nih. Gimana ya? Juang. Kita beli yuk, Juang. Beli apa maksudnya? Ya beli ini, rumahnya ini. Tuh lihat tuh keren kan, Juang. Tuh ada tepaknya. Terus ada apa lagi tuh? Ada gentengnya. Ya emang ada gentengnya. Terus rumah kita yang tadi mau diapain? Dijual? Enggak lah. Ini kan restoran. Ada isinya restoran, isi mall. Terus ada tempat tinggal juga kalau capek. Tinggal di mana? Di atas genteng? Enggak. Ada-ada aja deh. Nah itu tuh Pak Naruto. Pak Naruto Ayumu. Lah, kok satu kursinya hilang? Gimana nih? Iya, kursinya masih dibetulin. Wah, masih dibetulin. Pak Naruto. Mana Naruto? Naruto Shippuden. Hah? Siapa tuh Naruto Shippuden? Yah, masa kamu gak tahu? Dia adalah seorang pahlawan. Oh, yang rambut kuning pakai baju ninja oranye itu tak? Ya, betul. Oh, itu namanya. Ya. Aku tahu. Tuh lihat dong, rumahnya bagus kan dong? Masih tempat tinggalnya bagus kan dong? Tuh lumayan tuh ada kamar mandinya. Biasanya kalau di sini tempat tinggal nggak ada boleh kamar mandinya. Juga. Tapi dapur di mana? Ngomong-ngomong dapur. Ya dapurnya ada lah tadi. Oh. Punya meja makan. Itu salon. Iya salon, ada restoran. Nah ini tempatnya nih. Semoga nanti gak kejeduk lampunya ya tapi ya. Waduh. Tuh lampunya tuh kan kena pototan. Ya juga ya. Ngomong-ngomong berapa ini harganya? Pak Naruto Ayumu baru datang. Halo. Konnichiwa. Selamat siang. Yata, totalnya 5 ya? Miliar ya. Hah? Lu bukannya 5 juta? Salah. Anda salah informasi. Kalau 500 juta cuma dapat satu kolam renang aja. Ya itu lah gak apa-apa. Ya, lainnya ditransfer nanti ya. Ya. Jangan lupa kasih saya bonus juga. Wah bonus. Wah mahal amat 5 miliar. Tadi aku liatnya 500 juta. Wah ini parah nih. Makanya kayak... kamu kalau lihat baca tulisan yang benar. Angka nolnya dihitung. Oh. Nolnya gitu. Berapa? Kamu gimana sih? Iya dong. Udah dong, gak apa-apa. Kan aku kan masih punya uang. Kalau 500 juta itu nolnya semuanya ada 8. Makanya apa? Kamu ngitung tadi nolnya berapa? Gak tahu, aku gak ngecek. 8 apa 10? Kayaknya sih 10 ya. Udah dah, ayo kita naik luncuran lagi. Langsung kita meluncur. Tapi tunggu. Terus ini waterpark mau disewain gitu supaya orang masuk bayar tiket atau gimana? Ya. Kalau enggak kita dapat uang dari mana dong? Ya dari mana-mana. Bisa dari hair salon, dari restoran, waterpark juga kalau mau ya boleh juga. Bagaimana kalau di depan ini kita bikin tempat penitipan anak biar seru? Nanti deh dong, tuh kapan-kapan saja. Kayaknya kamu cocok deh Sakura jadi babysitter. Ya nanti lah dipikirin dulu dong. Cepat kamu telepon Mio, suruh kesini, suruh bantu bersih-bersih, suruh ngepel, suruh nyapu. Tempatnya gede amat pula. Ini lantai bisa gak diganti karpet? Hei, Kurumi. Tempat baru nih. Tempat siapa nih? Gak tahu, tempat saya mungkin. Hei, kalian masuk kesini, bayar 2 miliar. Enak aja. Woi, ini punya kita. Waduh. Iya, ternyata punya kalian. Ya iyalah. Ya, Kurumi. Kamu telat sih. Nah, kok aku telat? Harusnya kamu yang beli. Aku juga lagi sibuk. Kelinci, masuk sini, bayar 2 miliar. Wah, gak punya duit. Enak aja gak punya duit. Yaudah, kalau gitu main-main kamu jaga di depan ya. Hah, dibayar? Yalah. Tapi dibayar 1 juta. Enak aja, gak mau. 10 juta. Gak mau, loh. Nah cukup lah. 100 ya. Waduh 100. 200 deh, gak mau. Kok 200? Gak mau, yaudah aku pulang. Jangan dong. Waduh. Kalian. Ini ada putri. Putri apa ini? Putri-putrian. Putri-putrian. Kalian kesini bayar. Masing-masing tiket masuk 2 juta. Ayo buruan bayar sebelum naik harganya. Waduh 2 juta. Silakan masuk. Silakan masuk. Nanti keluar bayar lagi ya. Waduh. Ada yang bisa dibantu, Pak?
Oh ya, kita mau pesen makanan deh atau es krim gitu lah. Terus makanan lah, Bapak. Kita ada snack makaron, ada cireng, ada hahu hoheng, ada hahu hihing. Hahu hihing. Ah, macam-macam. Adanya hahu hoheng, woi. Ada hahu hihing di sini. Mau yang mana? Atau hahu hehe? Macam-macam. Waduh, gimana sih? Udah buruan, mau yang mana? Gak tahu deh. Atau makaroni skuter, mau? Makaroni skuter. Iya. Buji, makaroni skuter itu apa? Oh, mau dipotong gundul ya, Pak? Jangan dong, ah. Ini mau dipotong rambut apa betulin jaketnya nih? Potong rambut. Oh, bukan, Pak, ini jaketnya bolong. Oh, kok jaketnya bolong? Jaketnya sobek, Pak. Waduh. Ntar aku jahit dulu ya. Leh, rambutku juga ikut dijahit. Iya, bentar. Aku betulin dulu. Nanti baru aku putihin rambutnya. Ayo aku makan dulu deh. Mbak, aja. Silakan duduk, Mbak. Oke. Silakan nikmatin. Yaudah. Enak banget. Enak ya? Itu namanya hahu hihing. Hahu hihing? Iya. Gimana sih? Temennya hahu hoheng. Oh, hahu hoheng. Ah, udahlah aku mau istirahat saja deh. Oh, capek. Ini ada restoran baru? Iya nih, keren banget nih restorannya. Iya, Suzuki. Suzuki. Ini restoran Shirosaki. Baru. Dan ini adalah waterpark kita. Kok ngulang lagi? Kenapa ya? Sepertinya kita ada teleport kembali lagi kita. Kayaknya ada dedemit. Oke. Oh iya, ayo Suzuki, sekarang kita masuk ke dalam. Oh iya, saudara kamu Suzuki kemana ya? Gak tahu. Kok sudah 3 minggu aku gak melihat. Dia kemarin pinjam aku duit loh. Wah, ada penyusup. Angkat tangan kalian semua. Hah? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau gitu kita angkat kaki. Hei, kalian bayar. Enak aja masuk ke waterpark ini. Kalian gak lihat aku? Aku penjaga di sini. Masing-masing bayar 5 juta. Kalau enggak, angkat kaki apa aku bum-bum. Waduh. Angkat kaki. Kamu punya uang enggak? Atau angkat kepala. Wah, ini seperti tempatnya enak. Wah, gak ada yang jaga, kita langsung masuk. Naomi, beli apa? Nanti beli apa? Kayaknya aku mau potong rambut aja deh. Atau kita makan saja sama-sama. Potong rambut? Boleh. Bentar ya, sambil nunggu, Pak. Nanti habis potong rambut, boleh potong rumput, Pak. Potong rumput? Gimana sih? Katanya aku bayar, ayo ya. Kita makan. Ya, aku siapin makaroni super pedas ya. Level 100. Ini kan es krim. Oh iya, es krim super pedas. Salah. Waduh, es krim. Misuiko, bagaimana lagi es krim super pedas? Tapi enak juga rasanya. Baru kali ini lah. Kenapa Sakura? Mau ngelahirin sekarang? Gua. Terus? Tumben Mamiroti itu gak diminta bayar. Mana? Gak ada sih. Oh, itu penyusup. Bentar, tenang. Karena mereka masuk tanpa izin, nanti aku tarik bayaran 10 juta. Wah, jangan 10 juta dong, My Melody. Kurang ya? 20 juta ya? Jangan-jangan bukan 20 juta. Ini kita semua pergi, jaga restoran siapa? Gak ada, kita tutup. Hah? Weh! Woi! My Melody! Kulomi! Kok jadi gelap? Iya, kenapa mati lampu ya? Wah, ini kayaknya bukan mati lampu. Pasti kota Sakura belum bayar listrik. Makanya mati lampu, gelap-gelapan. Ya masa mataharinya harus bayar? Ini kan masih siang. Oh iya juga ya. Tapi kenapa gelap? Wah, yang mana aku tahu. Waduh, terus gimana nih? Nih lihat nih, jadi gelap semua lah, jadi gelap gulita. Iya, semuanya jadi gelap. Terus, kita harus ngapain dong? Wah, gak tahu ya. Woi, kok jadi gini? Woi. Waduh, tolong. Kembali. Kenapa banyak pumpkin di sini, Sakura? Ini ada pumpkin nih. Iya, Kurumi, itu teman kamu. Wah, kok teman saya? Kok sahabatmu pumpkin? Kok sahabat saya pumpkin, kamu nih bagaimana lah? Sakura. Sepertinya ada yang salah. Ah, masa sih ada yang salah? Emang kamu tadi beli restoran plus beli kota setan? Ngapain aku beli kota setan dong? Dong kamu ini juga aneh deh. Halo, selamat pagi menjelang siang. Kenalkan, aku Mr. Pam.
Oh, Mr. Pam. Hei, nggak nanya. Ayo kita kabur. Wah. Ya nih, ayo kita lari. Sakura. Waduh, ada apa tuh? Cari cara supaya kita bisa keluar dari sini. Wah, ya gimana cara keluarnya, dong? Pakai apa? Pakai teleporta? Pakai jetpack ta? Pakai jetpack ta? Udah, jangan lari. Bercanda. Kamu masih bisa bercanda. Ini kota apa sih sebenarnya? Kota ini kayaknya kota Sakura, tapi versi gelap. Sakura? Biasanya kalau ada pumpkin, biasanya ada kuntilanak biasanya. Wah, kuntilanak. Tenang, tenang. Hei, tenang. Aku mau ngajak makan. Kalian bisa makan di sini. Makan bersama. Itu tadi suara saudaraku. Namanya Mbak Kun. Kok Mbak Kun? Mbak Kuntilanak. Kalian gak usah takut. Kami lagi baik hati. Ngomong-ngomong, ini kan belum Halloween. Ya, belum Halloween. Tapi kita akan merayakan pesta makan-makan. Kebetulan hari ini aku ulang tahun. Ulang tahun yang ke-300. Hah? 300? Udah tua dong. Enak saja. Enak banget nih. Enak ini. Mantap, Daddy. Wah, kita diundang makan. Ini kok kayak rumah aku pernah kenal ya. Kayaknya rumah Tante Maki nih ya. Ya nih. Jangan-jangan Nana. Hah? Kita di prank sama Tante Maki, jangan-jangan. Jangan-jangan tadi pumpkin Tante Maki. Masa sih? Kayaknya gak mungkin deh. Tapi ini kan rumah Tante Maki. Udah, biarin aja deh. Yaudah, jangan banyak ngomong. Yang penting kita makan gratis, kapan lagi? Melody gak suruh bayar tuh pumpkin. Hei, tunggu dulu. Justru kalian yang harus bayar. Wah. Waduh, gimana kok bayar? Nih? Iya, karena kalian itu udah makan di rumah ini. Waduh, gimana nih? Untung saja hanya mimpi ternyata. Tapi makanannya enak-enak. Aku minta makan enak deh habis ini deh.